Halo teman-teman, jumpa lagi di Wilson Gaming. Hari ini kita akan bermain game Popcorn Run ya teman-teman. Oke, kita bakalan buat popcorn di sini. Nah, kita akan mulai. Waduh, kenapa kita bawa panci-panci ini ya teman-teman? Oke, sekarang kita ambil. Wow, kita kumpulkan dulu popcornnya. Lalu, wah, rupanya kita panggang dan jadi popcorn ya teman-teman. Oke guys, sekarang kita ambil lagi popcorn lebih banyak. Nah, dibumbui garam dan wah, banyak sekali pelanggan kita lagi nunggu popcorn. Wah, saya mau beli. Iya, silakan antri. Waduh, bioskopnya udah mau dimulai nih. Mereka pada beli popcorn ya teman-teman. Oke, nah kita berhasil selesaikan level 1 ya guys. Wih, seru juga nih permainannya. Oke, kita akan lanjut lagi. Oke guys, kali ini kita bakalan buat popcorn lebih banyak ya. Aku akan ambil popcorn yang 60 ya teman-teman. Oke, wah jadi popcorn. Nah sekarang kita tambah lagi 75 dan wah lebih banyak lagi. Oh, kenapa di sana ada bebek ya teman-teman? Oke. Rupanya dia suka popcornnya ya guys. Nah sekarang kita beri keju. Wah ini keju atau mentega ya guys. Oke. Saya mau beli. Iya, sabar. Waduh, banyak sekali nih yang mau ngantri beli popcorn kita ya guys. Oke, sabar ya. Ya, tapi saya sudah mau cepat ini. Bioskopnya sudah mau dimulai. Oke guys. Wih, laris banget ya popcorn kita teman-teman. Nah, kita lanjut lagi. Oke, kali ini kita sudah sampai ke level 3 ya teman-teman. Kita kumpul lagi popcorn yang lebih banyak. Wuhuu, kita panggang popcornnya. Dan wah, ini diberi mentega dulu ya guys. Kalian suka popcorn yang rasa apa ya teman-teman? Yang asin atau yang manis ya guys? Oke, kita panggang dulu dan wih, di depan sana sepertinya ada ini ya, yang manis-manis gitu ya teman-teman. Diberi garam juga biar asin. Nah, sudah jadi popcornnya. Oke, aku mau beli. Wih, ada yang borong yang pakai popcorn besar dan popcorn kecil ya guys. Oke, terus. Wah, tambah ramai aja nih bioskopnya. Dan popcorn kita laris manis ya teman-teman. Yes. Baiklah, kali ini. Wow, semakin banyak ini teman-teman. Tantangannya semakin banyak ya. Nah, hai. Aduh, malah dimakan ya guys. Waduh, itu si bebeknya ini congok juga ya teman-teman. Wah, popcornnya malah dimakan. Sepertinya panci kita terlalu penuh ya guys. Waduh, tidak. Dimakan lagi. Nah, sekarang kita berikan ini gula manisnya ya teman-teman. Nah, kalau nggak salah namanya karamel ya guys. Jadi rasanya manis ya teman-teman. Oke, sekarang antri. Wah, saya mau beli yang penuh ya. Waduh, kok pelit banget sih diberi nggak penuh nih. Iya, soalnya yang lain kan juga mau beli. Wow, ramai ya guys. Oh, pelanggan kita tambah banyak ngantri ya teman-teman. Dan laris manis. Oke guys, kita lanjut lagi. Ini kali ini kita sudah sampai ke level 5 ya teman-teman. Oke, panggang. Bunyinya keren ya teman-teman. Pop, gitu ya guys. Oke, sekarang kita beli dulu ini teman-teman. Mentega lagi. Waduh, sudah penuh. Popcornnya keluar ya guys. Oke, sekarang kita beli karamel. Bukan, garam ya guys. Oke, tuangkan. Saya mau yang manis. Iya, sabar. Yang manis atau yang asin? Saya yang asin. Yang manis. Oke, antri. Nah, yang penting kalian harus bayar ya. Iya, ini. Cepat, aku mau cepat nih. Mau nonton SpongeBob. Iya, sabar. Wah, tambah penuh aja bioskopnya ya guys. Oke, kita akan lihat apakah bioskopnya bakalan penuh ya teman-teman. Nah, kali ini kita lanjut lagi. Wah, kita ambil popcornnya yang banyak ya teman-teman. Oke, panggang. Wow, suaranya satisfying ya teman-teman. Nah, sekarang lanjut lagi. Tambah 70. Nah, diberi garam yang asin ya. Oke, nah antri. Yang kali ini aku cuma buat popcorn asin ya. Tapi aku yang mau yang manis. Waduh, sayang sekali kita cuma punya popcorn yang asin ya teman-teman. Wah, baiklah. Kali ini karena sesuai permintaan mereka, kita bagaimana kalau kita buat popcorn yang manis juga? Adakah karamelnya ya teman-teman? Wah, kita cari dulu. Wow, ini tambah 95 lalu panggang. Wah, apa kalian pernah buat popcorn sendiri kah di rumah teman-teman?
Wih, kalau ada pasti seru banget ya guys. Oke, kita beri karamel. Nah, waduh, wanginya sudah tercium nih teman-teman. Aduh, aku mau popcornnya yang manis. Wih, sepertinya yang manis laku berat ya teman. Oh, yang manis sudah habis, tinggal yang asin. Aduh, sayang sekali, padahal aku juga mau. Ya, gimana lagi? Nanti aku akan buatkan dulu. Kalau yang mau yang manis, antri ya. Yadih. Baiklah, lanjut lagi teman-teman. Wah, maunya kita punya popcorn yang manis dan yang asin ya guys. Oke, di sini ditambahkan mentega. Wah, sepertinya di depan sana ada karamel ya guys. Oke, kita bakalan buat popcorn yang manis. Wih, panggang dulu nih. Gimana ya kalau kita jualan popcorn yang gak masak ya guys? Coba yuk. Oke. Setelah ini ya guys. Nah, aku sekarang punya popcorn karamel dan popcorn yang asin ya teman-teman. Ya, aku mau yang karamel. Yang lebih banyak karamelnya. Iya, sabar. Nah, sekarang tinggal yang asin. Aduh, $22. Waduh, banyak banget nih uang kita teman-teman. Wah, koin yang kita kumpulkan semakin banyak ya guys. Baiklah. Kali ini bagaimana kalau kita buat popcorn yang gak masak? Gimana ya bentuknya teman-teman? Oke, kita letak di tengah. Waduh, malah masak ya guys. Gak apa-apa. Kita coba lewati di tepi-tepi, bisa gak ya? Oh, masak juga teman-teman. Oh, gak apa-apa deh. Ya udah, kalau begitu lanjut lagi. Kita beri karamel guys. Nah, sekarang sudah masak. Wah, kali ini karamelnya banyak banget nih. Aku mau yang full karamel. Wow, banyak banget yang beli nih. Kira-kira kalau kalian ke bioskop suka nonton film apa ya? Waduh, Barbie kah? Waduh, sepertinya seru ya guys. Oke. Terus. Wah, tambah ramai. Aduh, popcornnya sudah habis. Baiklah, aku akan buat lagi ya. Nah, kita lanjut lagi. Kali ini kita sudah sampai di level 10 ya teman-teman. Nah, coba kita ke tepi ya teman-teman. Enggak lewati. Oh, tetap masak juga rupanya. Wah, enggak bisa lewat tepi teman-teman. Waduh, padahal aku enggak mau masak popcornnya. Kita mau coba ya guys. Malah enggak bisa nih. Oke, sekarang kita sudah sampai. Lalu panggang lagi. Waduh, panas. Kitanya malah kena api juga teman-teman. Oke, nah siapa lagi yang mau beli nih? Aku ada yang karamel. Aku cuma mau yang asin. Ah, yang karamel nggak ada ya? Ya, aku mau. Oke, semuanya duduk yang rapi dan manis ya. Nikmati popcorn keren ini. Nah, semakin banyak. Sudah habis ya guys. Oke. Kita buat popcorn laris manis lagi. Wih, keren. Aku suka popcornnya yang manis ya guys. Cuman ya, sekali-sekali makan yang asin juga sih. Enak juga teman-teman. Oke. Nah, sekarang kita beri yang asin. Wih, kali ini cuma yang ada yang asin ya guys. Wih, nah semuanya sudah siap nih popcornnya. Ya, aku mau beli cepat. Iya, aku juga mau. Wah, aku juga mau. Banyak banget yang beli ya teman-teman. Oke. Nah, sudah selesai. Dan kita tinggal lanjut lagi. Wih, kali ini kita coba ke yang warna merah ya teman-teman. Ini kenapa ya? Kurang kah? Berarti popcorn kita, berkurang. Rupanya berkurang teman-teman. Tidak. Apakah bisa habis atau kekurangan? Coba kita beri makan burungnya. Oke. Nah, popcornnya tinggal sedikit. Waduh, gimana mau jualan ini teman-teman? Kita coba ya. Wah, kali ini popcornnya cuma sedikit. Ya ampun, cuma satu orang yang beli rupanya. Tidak. Bagaimana ini? Gak apa-apa ya. Kali ini kita akan coba buat lebih banyak lagi ya guys. Supaya banyak yang beli teman-teman. Oke. Nah, kita tambahkan mentega. Kita buat popcorn yang laris manis dan harum ya teman-teman. Oke. Nah, lanjut lagi. Ada karamel di sana. Nah, beri karamel. Nah, sedikit yang asin. Nah, sudah jadi. Wih, antriannya panjang ya guys. Nah, aku mau yang asin. Aku mau yang mentega. Lalu aku yang manis. Oke. Lanjut. Wah, bioskopnya sudah tambah penuh nih. Ayo cepat. Wah, kita berhasil ya guys. Buat bioskopnya penuh ya guys. Oke teman-teman, sekian dulu video Wilson Gaming. Sampai jumpa di next video. Dadah.